siang yang cerah, masa di luar semakin resah. Jiwa mereka gelisah menunggu guru berkita. Ayo guru, sirami rohani. Beri kami roti untuk hati. Ceritakan apa itu burung trilili yang mengatur napas kami, yang lain menyambut penuh emosi. Ayo guru, kisahkan burung trilili. Beri kami kata ta 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 ta. Roti untuk hati. Sang guru berdiam lama, bukannya tak mau membuka mata, namun rahasia jiwa tak bisa dinyatakan lewat kata. Guru bergumam di hati. Oh, anak-anakku yang sedih, mereka luka rohani, namun hanya mencari kata sebagai pemuas belaka. Mereka butuh mimpi, tak peduli itu emosi. Masa kembali guru, guru bicaralah sebelum jiwa kami terbelah. Titi, beri kami roti. Tati, kisahkan burung trilili. Akhirnya bercerita sekilas yang bisa ditampung kata. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hidup penuh derita. Nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya. Burung trilili obatnya. Ujar guru lagi, kita hanya mengantarmu untuk ke puncak tinggi. Itu hidramu pribadi. Hidup berasal dari burung trilili. Mati berujung juga pada trilili. Karena itu ini sabdaku, hiduplah karena trilili. Adalah trilili, akhirnya juga trilili. Hiduplah karena trilili, matilah karena trilili. Dahaga masa terpuaskan. Sabda guru dicatatkan,
kata berkata dicetak untuk dipandu. Begitu rinci direkam menjadi buku. Kisah burung trililis sudah menakut, diriwayatkan turun temurun. Dicetak jutaan bukunya, disebar hingga ke pelosok desa. Dan abad berlalu, perang berkobar di antara anak cucu. Semua meneriakan kata yang sama dengan yel membahana. Hidup burung trilili, burung mahasuci, sama bunyi sama mainkan hati, namun mereka berbeda persepsi. Soal wajah burung trilili, soal sayap burung trilili, soal kaki burung trilili, soal telur dan tai burung trilili. Masa di sebelah sana berteriak, inilah persepsi yang benar. Jangan biarkan penyimpangan dibalas oleh masa di sebelah sini. Murtad, inilah persepsi sejati bagi yang berbeda halal darahnya. Kemarahan berkobar, perang berkibar, muncrat mengalir kebencian. Dan semua menyatakan ini demi kebenaran, ini melawan penyimpangan, ini untuk masa depan. Walau satu nenek moyang, mereka kini terbelah parang. Permusuhan merajalela, kemarahan menjadi baja. Sang guru di langit sana menyesal dengan air mata, karena burung trilili hanya rekaannya belaka. Awalnya hanya ilusi, kini sang burung bertahta menjelma menjadi berhala. Tiada ada pula toleransi perbedaan persepsi, tiada ada pula rasa mengerti yang berbeda. Habisi burung trilili sudah mengikat masa, sudah menyatu dengan mereka punya darah. Tiada lagi peduli jika ia hanya polusi. Mantra terus dibaca, hafal luar kepala. Hidup burung trilili, mati untuk burung trilili, hidup untuk
ปฏิ